Warnanya seperti ini, warna hijau elektrik kita. Jadi nanti warnanya lebih ke arah hijau ke kuning-kuningan, teman-teman. Halo, selamat pagi Sugeng Enjang, sedulur semua batik. Teman-teman tuh banyak yang komen tentang resep pewarnaan. Paling suka dengan resep pewarnaan. Sebenarnya resep pewarnaan itu paling gampang, teman-teman. Jadi yang penting kalian catat, kalian hafalkan resep warna apapun yang kalian buat itu. Bisa untuk pedoman kalian, kalau untuk nanti ada pesanan, kalau ada request pembuatan warna seperti itu lagi. Nah, pagi ini kita juga mau bikin resep warna lagi, teman-teman. Resep warnanya yaitu resep warna hijau pupus, teman-teman. Hijau yang terang, hijau yang elektrik, teman-teman. Gitu. Jadi hijaunya nyala. Nah, tuh, yuk kita langsung saja ke tempat pencampuran kita. Nah, nih untuk bikin hijau yang nyala itu kita gunakan warna kuning 30 gram. Warna kuning kita gunakan 30 gram. Kemudian kita gunakan campuran warna turkis kita gunakan 10 gram, teman-teman. Kita gunakan warna turkis 10 gram dan tidak lupa kita gunakan soda abu nih, sekitar 5-10 gram. Nah, setelah itu kita langsung campur air dengan 1 liter, teman-teman. Nih, kita campur dengan 1 liter air. Nih, 1 liter, teman-teman. Kita langsung tuangkan. Aduk dengan mixer. Kelihatan hijau kan, teman-teman. Nah,
Ini sudah selesai. Coba langsung kita terapkan. Oh ya, untuk teman-teman, resep warna 1 liter ini itu bisa digunakan untuk 3-4 lembar kain, jadi sekitar 6 meter sampai 8 meter lah. Jadi kalian selalu tanya kan, ini untuk berapa liter, untuk 1 liter ini untuk berapa kain. Biasanya kalau saya untuk ukuran 2 meteran itu 3-4 potong. Nih. Coba langsung kita masukkan ke warna hijaunya. Wow, keren kan teman-teman. Nih. Warna hijaunya seperti ini. Hijaunya hijau kekuning-kuningan. Nanti kita tunggu pas kita jemur ya teman-teman. Kita tiriskan, deng 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 deng. Nih, hijaunya hijau elektrik. Setelah tiris, nah, ini kita jemur teman-teman. Langsung kita jemur. Langsung kita jemur. Deng 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 deng. Us. Ini malamnya mantap teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Nih, warnanya seperti ini, warna hijau elektrik kita. Jadi nanti warnanya lebih ke arah hijau ke kuning-kuningan teman-teman gitu. Oke, diingat ya, resep warna untuk hijau ini 30 kuning dan 10 turkis teman-teman. Jadi coba kalian di rumah praktekkan dengan air 1 liter, hasilnya sama enggak seperti yang di video ini gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang pembuatan warna hijau elektrik pagi ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian di rumah. Dan untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, like ya, komen, dan subscribe juga biar kalian tahu ada video-video baru dari kita. Oke, mungkin cukup
sekian dulu dari kita. Tetap semangat, tetap berkarya, semangat Indonesia.